Pemirsa, perjuangan tenaga medis di tengah pandemi COVID-19 belum berakhir. Mereka kini masih berjuang dan bertahan menjalankan tugas melayani masyarakat. Kesehatan fisik dan jasmani tenaga medis ini mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia. Perjuangan melawan virus corona di tanah air telah menumbuhkan jiwa sosial yang besar di tengah masyarakat Indonesia. Berbagai bentuk dukungan dan apresiasi ditunjukkan, khususnya kepada tenaga medis dan masyarakat yang terdampak. Tidak hanya alat pelindung diri, kesehatan tenaga medis pun tidak luput dari perhatian. Melalui MNC Peduli, masyarakat Indonesia memberikan bentuk dukungan berupa makanan siap saji, yang kali ini disalurkan untuk tenaga medis dan non-medis di RSPI Sulianti Saroso. Makanan siap saji ini menjadi inisiatif MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia yang membelinya dari pelaku UMKM di bidang makanan untuk memberdayakan mereka di tengah pandemi. Tentunya sangat besar ya manfaatnya ya, karena bantuannya kan tidak hanya sekedar pangan ya, makan, minuman, dan vitamin. Tentunya alkes juga pernah ya, ventilator, alat pelindung diri mulai dari coverall, masker, dan lain sebagainya. Luar biasa manfaatnya di zaman pandemi COVID-19. MNC Peduli sangat mengapresiasi tim medis Indonesia sebagai pahlawan garda terdepan dalam merawat pasien yang terdampak COVID-19. Kita mengirimkan makanan kepada tim medis dan supporting tim lainnya, dan ini merupakan bentuk kontribusi MNC Peduli dalam menyemangati tim medis untuk terus berjuang melaksanakan tugasnya. Mereka tidak sendiri, tapi kita ada dan semua mendukung mereka. Mari bersama MNC Peduli kita berdonasi, saling berbagi kebaikan untuk bantu sesama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Bantuan akan disalurkan untuk tenaga medis dan masyarakat yang terdampak agar mereka dapat bertahan di tengah himpitan ekonomi. Tim iNews melaporkan.